Dalam tutorial kali ini, saya akan menunjukkan cara menampilkan gambar dalam gambar picture in picture pada saat kita melakukan zoom dengan menggunakan OBS Studio. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan berikan komentarnya juga setelah menonton. Jika belum memasang, belum terpasang OBS Studio-nya, mari kita pasang terlebih dahulu. Saya menggunakan versi 26.1.1x64. Kita pasang. Selesai. Kita langsung luncurkan. Sudah ada, sudah terbuka, baik untuk memulai kamera virtual sehingga bisa menampilkan tampilan ini di zoom, kita harus klik mulai kamera virtual. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu beberapa tampilan baru, seperti mungkin video. Untuk video ada gambar saya integrated kamera. Kita bisa pilih kamera yang mana, bisa pilih kamera yang mana yang kita mau. Kita pilih. Oke. Bisa kita atur besarnya, posisinya. Kita buat clear. Bisa kita tambahkan juga slide. So. Mode slide-nya otomatis, berarti akan berganti gambar secara otomatis atau manual. Yang harus dilakukan secara manual. Kita tambahkan directory. Atau bisa juga file. Jadi kita tambahkan directory sekarang. Nah, itu. Atau bisa file. File. Oke, atau oke. Kalau manual bisa pakai klik dengan mouse atau bisa di atur pengaturan pin yang tadi kamera slide show, tinggal kita tentukan tombol yang kita inginkan. Oke, jadi bisa kita pakai tombol. Baik, mari kita mulai kamera dan kita nyalakan zoom. Kita mulai new meeting. Bisa kita sedang langsung klik OBS virtual kamera, bisa kita ganti juga integrated kamera karena tidak ada start integrated. Karena sedang dipakai oleh OBS, jadi tidak bisa dipakai di sini. Kita bisa juga tambahkan video sumber media, kita bisa tambahkan video videonya. Oke, video bisa kita atur namanya. Mungkin sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat.